Dokter, jadi gini, di pekerjaan saya itu kan bikin muka saya itu kan lebih mudah berminyak. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang saya ngerasa muka saya ini kurang apa glowing ya bahasanya. Maksudnya, ya, apa aja tuh yang bisa dilakuin sih? Untuk mengurangi muka berminyak, kita perlu ambil darah Mas Eda untuk kita lakukan treatment PRP namanya. PRP ini nanti diolah dari darah Mas Eda sendiri. Jadi kita jadiin serum, itu kita olesin lagi ke wajah, nanti wajahnya bisa jadi glowing dalam beberapa hari. Oke, PRP itu diambil dari darah sendiri, terus dibikin serum, terus akhirnya diolesin lagi ke wajah, dilukain sedikit, nanti dalam 3 hari sampai seminggu wajahnya bisa glowing. Langsung berubah? Iya. Dalam 3 hari itu langsung berubah? Oke, luar biasa. Jadi gimana bisa dikerjain mulai sekarang? Langsung kita kerjain sekarang ya. Oke, ya. Oke, gimana dokter? Iya, jadi sekarang itu dibersihin dulu mukanya. Lebih bersih dari debu-debu. Terus nanti kita dioksi dulu. Oke, ada tambahan oksi itu. Oksi itu gunanya untuk apa dok? Jadi bikin lebih steril kondisi wajahnya. Jadi bakteri-bakteri itu udah nggak ada lagi nanti di wajahnya. Oke, Mas Eza udah selesai treatment PRP dan oksinya. Sekarang mukanya udah lebih cerah, lebih bersih. Oke, alhamdulillah. So, oke, jadi gini buat teman-teman semua yang di Pekanbaru atau Riau, PRP ya, terus ada oksi juga. Itu semua dilakukan bukan hanya untuk perempuan, tapi juga bisa untuk laki-laki. Jadi buat kalian semua nggak usah ragu-ragu. Dan kalau kalian nggak percaya, nih buktinya sudah ada. Jadi kalian bisa langsung ke dokter.